chip, chip, chip. Seru. So, di, lo, di, seru, di.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda telah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terima kasih.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari tanggal 2 November kita memperingati arwah-arwah orang beriman. Arwah siapa? Arwah keluarga kita. Kakek, nenek, bapak atau ibu, adik, abang, kakak, adik-adik, kemudian pindah ke lebih dekat, yang dekat dengan kita. Kita hadirkan mereka pada hari ini, sore ini, di hadapan kita, bukan hanya nama-nama, tetapi juga ingat wajahnya. Kemudian sampaikan dua-dua kita kepada Allah, agar mereka yang kita cintai, yang darinya barangkali kita diwariskan iman, dididik, supaya kita mendoakan mereka agar mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus. Untuk itu, saudara-saudari, marilah sejenak hening mengingat orang-orang yang kita cintai, mengikutsertakan mereka hadir dalam perayaan Ekaristi ini, kemudian kita bawakan semua mereka dalam doa-doa kita. Kita hening sejenak. Marilah menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita, dan mohonkan juga menyesali kekurangan saudara-saudara yang kita doakan hari ini, agar kita pantas merayakan keselamatan dan mereka pantas memperoleh kebahagiaan di surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kebahagiaan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan Putramu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebahagiaan para hamba-Mu. Saudara-saudari kami, orang tua, kerabat yang telah Engkau panggil menghadap Engkau,
Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Seru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ingat kesalahan, ya Tuhan. Siapakah yang dapatkan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bye.
kepada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku
dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Allah, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin dalam liturgi gereja kita merayakan hari raya semua orang kudus. Dalam syahadat iman kita pada bagian akhir dikatakan, aku percaya akan gereja, persekutuan para kudus, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin. Kita percaya bahwa ada persekutuan para kudus. Siapa itu para kudus? Ada pada kudus yang terkenal, yang patungnya ada di sini, Bunda Maria, para rasul, Santo Petrus, Paulus dan seterusnya, para martir. Kemudian orang-orang kudus sampai orang kudus di zaman ini, yang barangkali waktu hidupnya masih kita lihat. Antara lain misalnya Yohanes Paulus II, yang dengan saya juga pernah bersalaman, sudah menjadi seorang kudus, santo. Itu kemarin kita rayakan, semua orang kudus, baik yang terkenal, terdengar, maupun yang tidak terkenal dan tidak terdengar. Tetapi mereka sudah berbahagia bersama Allah di surga. Itu orang kudus. Mereka itu sudah mendahului kita, sudah meninggal. Dan kita sebagai gereja yang berjalan bersama, ada juga yang sudah meninggal tetapi belum mengalami kebahagiaan. Itu mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dalam hidupnya beriman tetapi belum sampai kepada kepenuhan kebahagiaan karena masih mempunyai dosa-dosa. Dan dalam iman kepercayaan kita, mereka itu ada di api pencucian. Dikatakan istilah api pencucian, tetapi mau dikatakan sebenarnya mereka masih dimurnikan supaya benar-benar bersih. Dibakar, kita kira begitulah, dibakar oleh cinta Allah supaya mereka bersih. Dibakar oleh cinta Allah mungkin bahasa yang kurang baik, tetapi mereka itu, kepada mereka dihadapkan Allah yang maha baik, yang barangkali mereka tolak dengan cara hidupnya selama ini atau tidak mereka ikuti dengan sangat baik, tetapi cinta Allah inilah yang membuat mereka nanti akan mengalami kebahagiaan. Kita berkumpul dan merayakan Ekaristi pada tanggal 2 November untuk mendoakan mereka. Mendoakan saudara-saudari, kakek, nenek atau orang tua yang telah dahulu
menghadap Allah meninggalkan kita. Yang barangkali karena masih ada dosa-dosanya, belum sampai kepada kepenuhan kebahagiaan. Mereka belum sampai dalam rombongan yang kemarin kita rayakan dalam perayaan Hari Raya Orang Kudus. Untuk itu kita hari ini dan satu hari sesudah Hari Raya Orang Kudus, gereja memperingati arwah semua orang beriman. Orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya akan janji Yesus bahwa di rumah Bapa banyak tempat. Tetapi mereka belum sampai ke sana. Maka melalui doa-doa kita, mereka semakin melihat kerahiman ilahi. Terutama bukan supaya Allah yang Maha Rahim mengampuni mereka. Allah yang Maha Rahim sungguh Maha Pengampun. Menerima siapa saja. Persoalannya adalah banyak orang menolak pengampunan dari Allah. Tidak mau dicintai oleh Allah. Belum sanggup mencintai dengan dalam arti memurnikan dirinya untuk benar-benar berserah kepada Allah karena banyak faktor. Sering saudara-saudari terkasih, faktor yang membuat seseorang itu tidak bisa bahagia bersama Bapa di surga, kita yang terus menahan diri mereka di dalam hati kita. Tidak kita tuluskan, tidak kita relakan mereka menghadap Allah. Itu juga salah satu faktor. Maka dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa kepada mereka. Dari Injil yang diperdengarkan kepada kita, saya mau memperdalam satu kata yang tiga kali disebut dalam Injil, yakni kata mendengar. Yang pertama, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepadaku dan kepada dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa mendengar perkataanku. Yang kedua, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan yang ketiga, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Allah dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mendengar. Ada satu kisah dalam Injil Yohanes yang menarik direnungkan tentang mendengar, yakni kematian Lazarus. Setelah tiga hari Lazarus mati, Yesus mengunjungi saudaranya Marta dan Maria. Dan Marta mengatakan kepada Yesus, seandainya di sini kamu Tuhan, saudaraku tidak mati. Tetapi Yesus mengatakan, dia akan bangkit. Ya, saya percaya bahwa pada hari kebangkitan dia akan bangkit. Tunjukkanlah kepada saya di mana dia kubur. Oh, sudah bau katanya, tapi tunjukkanlah kepada saya. Ketika sampai di kubur itu, dia memanggil Lazarus. Lazarus, keluarlah. Orang mati itu diceritakan dalam Injil keluar dari kubur setelah mendengar perkataan Yesus. Apa yang menarik di sini saudara-saudara? Kalau kita dalam hidup ini sering mendengar perkataan Yesus dan tentu melaksanakan apa yang dikatakannya, ketika kita mati pun, kalau Tuhan Allah Yesus memanggil kita, kita akan mendengar. Dan bukan hanya mendengar, Lazarus keluarlah. Diceritakan dalam Injil bahwa Lazarus keluar. Apa yang mau dikatakan dengan ini? Orang mati pun, kalau dia dalam hidupnya, Lazarus selama hidupnya dekat dengan Yesus.
Asal Yesus pergi ke Yerusalem, singgah dulu di Jeriko. Dekat Yerusalem, singgah ke rumah Martha dan Maria. Itu diceritakan banyak dalam Injil. Dan Lazarus juga hidup mendengarnya. Orang yang mendengar sabda Tuhan ketika hidup, ketika mati juga nanti akan mendengar dan menuruti, keluarlah. Nanti dalam kematian saya punya keyakinan, kita akan dipanggil. Entah siapapun nama kita, dipanggil oleh Allah. Dan kalau kita biasa mendengar suara panggilan itu, kita akan dengar itu, entah dengan cara yang bagaimana. Dan kita akan mengikuti itu untuk dibawa kepada kehidupan yang kekal. Ada seorang filsuf, teolog, itu Karl Rahner, orang Jerman. Dia menulis sebuah buku dalam bahasa Jerman. Saya kebetulan membacanya dalam bahasa Italia. Judul buku itu, Uomo e Uditore della Parola. Dalam bahasa Indonesia, manusia adalah pendengar sabda Tuhan. Dia membuat permenungan seperti ini. Manusia yang paling unggul yang pernah hadir di dunia ini adalah Yesus. Dan keunggulan Yesus adalah kesanggupannya mendengar, mengerti sabda, dan mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup ini. Maka dikatakan dalam buku itu, kualitas seorang manusia, seseorang itu sungguh manusia ketika mempunyai kecakapan untuk mendengar. Mendengar sabda Allah. Semakin kita tidak cakap mendengar sabda Allah, maka kemanusiaan kita, kualitas kita sebagai manusia Kristen itu rendah. Tetapi kualitas kita sebagai orang Kristen akan tinggi kalau kita sanggup membaca tanda-tanda zaman dan mendengarkan sabda Allah dalam kehidupan kita. Apalagi bukan hanya mendengar, tetapi pelaksana sabda Allah. Karena itulah juga setiap kali Injil dibacakan, pada akhir akan selalu dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Maka dalam doa kita, saudara-saudara, kita doakan supaya saudara-saudara kita yang telah meninggal, terbuka telinganya mendengarkan suara Allah yang memanggil mereka kepada kehidupan abadi. Terbuka mata dan telinga mereka untuk melihat kasih Allah yang begitu besar. Dengan begitu mereka berserah kepada kasih yang besar itu dan mengalami kebahagiaan. Inilah doa kita pada hari tanggal 2 November ini. Kita hadirkan kembali saudara-saudari kita, orang tua kita, kakak adik, anak atau cucu yang sudah dipanggil Tuhan supaya mereka mendapat belas kasih karena kerahiman Allah, memperoleh kebahagiaan bersama para kudus di surga. Amin. Kita panjatkan doa umat. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah membangkitkan Putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, semoga Allah Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, semoga Allah Bapa mengakhiri kesusahan mereka dan menganugerahi mereka kebahagiaan kekal di surga.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa tinggal bersama kita selalu, agar di perjalanan hidup ini kita saling menolong dan mendukung. Semoga Allah Bapa juga menuntun kita di jalannya untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara-saudari kami yang sudah meninggal. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan kami dan satukanlah kami dengan Putra-Mu berkat perayaan kebaktian mulia ini. Sambutlah juga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia ke dalam kemuliaanmu bersama Kristus, karena dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dan keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Cornelius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, cahaya sejati, peringatan wafat dan kebangkitan Putramu kami rayakan untuk hamba-hambamu yang telah meninggal dunia, orang tua, saudara-saudari kami yang mencintai kami dan kami yakini juga mencintai mereka. Perkenankanlah kiranya mereka masuk ke rumahmu, tempat cahaya damai abadi, di mana mereka akan mengalami kebahagiaan demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, pergilah, Ekaristi sudah selesai. Syukur.